saya nak bercerita tentang gula ya. Hampir semua orang tahu bahawa gula pasir ni adalah satu kemudaratan sebenarnya kepada kesihatan manusia. Kerana gula pasir ni, aduhai, kandungannya mempunyai kena banyak sangat bahan kimia yang tak bagus untuk nak menjadikan gula pasir tu cantik, putih gitu kan. Jadi kita sepatutnya perlu makan gula-gula asli. Jadi gula yang asli yang perlu kita makan ada banyak sebenarnya. Okey, antaranya adalah gula kabung ya, gula kelapa, gula panang. Gula panang pun saya pernah bercerita tentang gula panang, yang mana gula panang ini juga boleh menjadi ubat untuk sakit tekak ya. Okey, pada hari ini nak bagi tahu kita dah bawa selain daripada gula panang dan juga gula kabung, kita ada ni gula kelapa. Gula kelapa ni 1 kilo dijual RM36. Jadi maknanya kita boleh menggantikan untuk kita gunakan gula putih tu tadilah ya. Jadi untuk pak kecil ni hanya RM12, 250 gram. Jadi kalau anda yang suka sangat nak buat bubur ke apa, bukan tak boleh buat. Sebab apa pun kita makan, kita boleh makan secara bersederhana. Dan kalau yang bentuk ini pula adalah bentuk yang masih asli, maknanya dia masih lembut lagi. Dia masih lembut lagi. Yang besar ni harganya RM33 sekilo. Yang ni 400 gram RM15. Boleh cuba. Dan kalau anda nak beli gula Melaka, gula Melaka tu sebenarnya gula kelapa juga sebenarnya. Cuma mereka letak gula putih. Bila letak gula putih, gula Melaka tu akan jadi keras. Jadi bila gula Melaka jadi keras, kandungan gula putihnya banyak, dia tidak jadi lagi gula asli yang sihat. Jadi bagi orang yang mempunyai banyak penyakit yang kita sarankan supaya tidak mengambil gula, seboleh-bolehnya jangan ambil gula Melaka yang keras tu. Sebab gula asli ni, dia sepatutnya dia lembut, dia peroi, berderai. Dia tak boleh jadi macam keras. Nak jadi keras mesti taruh gula. Gula apa? Gula putih tu yang dia taruhkan. Jadi gula putih dia bawa banyak mudarat kan. Jadi jika anda mencari-cari gula kelapa yang original, anda mencari gula kabung yang original, gula panang yang original, boleh je datang ke klinik Zaras Medicare. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.